kali ini kita akan melakukan week session di week 5 November 2023 ya. Langsung aja dari Ayut, dari last commitment-nya bagaimana? Last commitment yang terakhir mengenai seleksi harga dari Kementerian Kerja, Alhamdulillah untuk untuk selisih harga atau ada pokoknya kalau ada selisih cek benar-benar ya itu karena harga atau karena diskon, lalu email CC ke income strategic sama PI-nya ya. Dan selalu baik biar langsung dapat feedback ya. Lanjut ke Umu. Untuk last commitment dari Karma, cek profil SPPS yang ada potensial OD, hasilnya sudah dimaksimalkan dan izin OD untuk Karma. Oke, thank you ya. Nanti untuk kasir untuk no issue. Ya komitmen minggu lalu. Minggu lalu. Gimana? Udah jalan atau belum? Iya, sudah jalan karena kan H+ harus dan sekarang jadi H+. Sudah semakin cepat. Mantap. Lanjut ke Ija. Untuk kasir mengenai hotel yang bayarnya sudah bayar di tanggal 1. Untuk dewanya dia bayar di tanggal 2. Oke. Berarti yang DC OD-nya masih gagal terbesar putra kembar ya. Yang ownernya itu lagi pilkada ya. Tapi udah diubah dulu net. Lanjut ke Andi. Pastikan untuk yang retur-retur potong tagihan itu adalah retur ini ya, yang non-loan semua ya, atau enggak yang retur bayar semua. Karena kalau retur BS enggak boleh potong tagihan karena harus dihitungkan dulu retur loan-nya. Oke. Fadli. Figurnya klaim sih kalau aku lihat tadi itu masih berantakan juga ya, di atas 7 hari itu masih banyak sekali. Tolong kamu mulai fokus outstanding yang ada itu harus tuliskan cepat, sama dipantau lagi yang klaim yang baru ya. Jadi kamu bisa ngejar nih apakah yang outstanding lama ini sudah ada progres penurunan atau enggak, sambil monitor yang baru. Karena kalau digabung kelihatan banyak terus ya kan. Jadi dua ya, yang outstanding saat ini kamu pisahkan datanya ya. Itu cek terus, monitor terus sampai selesai. Lalu yang baru juga sebelum dia lewat sampai 7 hari mulai benar-benar di follow up ya, biar sama-sama clear keduanya. Oke. Lanjut ke Fian. Yang bagian saya untuk yang retur reject ya, karena ada beberapa yang sudah terproses. Terus sudah saya beberapa hubungi ke outletnya, beberapa tinggal tunggu dari outletnya. Terus
lagi saya cek lagi nih, nah saya lagi cek lagi nih apakah sudah berubah ya. Terus kalau misalnya sudah berubah nanti saya cek kemudian saya print tarik Excel-nya lagi kembali, nanti saya akan print ulang notariaturnya, nanti saya kasih ke Ucun, jadi kasihkan ke media. Kalau yang setiap email setiap hari Senin itu yang dari Mediana kalian terima kan? Hah? Terima kan? Nah aku minta dari yang di email Mediana itu kan datanya ada. Masa? Ya nanti di forward kan? Aku minta itu nanti di pivot per nama aja atau enggak aku yang email ke kalian, kasih reasonnya per masing-masing orang aja biar ketahuan isunya apa aja, yang pertama kan pasti beda kan, ada yang mengkonsulkan pajaknya atau yang kadang ada yang minta NRB nya dulu ya kan ya, nanti aku email. Oke, terima kasih atas last komitmennya. Lalu kita lanjut ke ini ya, ke perform artist kita di ini ya. Untuk ini data closing November ya, dari 3 channel itu yang masih menjadi PR sesuai analisa saya di minggu kemarin, yang agak susah nurunin ARB-nya adalah di channel K, di mana targetnya 40, kita baru achieve di 40,31. Kalau by value itu kita butuh ini payment sekitar 4-5M baru satu. Itu memang kontribusi tertinggi dari pacing sales-nya SAT ya, itu paling tinggi. Lalu untuk yang DC kita achieve ya, di mana targetnya untuk yang DC 12 hari kita nyampe di 11,8 ya, bagus. Lalu untuk yang subdis itu 35 targetnya, kita nyampe di 34,06, sangat bagus itu ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Andris. Namun untuk OD masih ya, OD DC yang kalah kita bulan ini, lainnya OD bagus semua, yang KAM bagus, subdis bagus, tolong pertahankan. Jadi kita ngejar semuanya di Desember ini, semoga year to date nya bisa hijau semua ya. Oke, sekarang lanjut ke hasil scoreboard ya. Untuk administrativity, mempros dan menyerahkan faktor ke kita soal plus 1 tidak menyebabkan target karena saya menunggu closingan dari ya, itu emang kendala nasional ya, setiap awal-awal bulan nunggu pajak open dulu baru bisa ya. Oke, gak apa-apa, lanjut ke Fandi. Hijau berarti, kita beri plus. Di minggu depan ya. Lanjut ke Adi. Penyerahan kode biru H plus 1 dari Wakas Bank di Selina 100. Oke, kita beri plus. Untuk Bama melakukan konfirmasi dan membagi kapsul tadi sesuai kita 100%. Ayo. Di admin selesai upload PO ke sistem Infokam dan memproses menyerahkan kode konfirmasi maksimal plus 1 tidak 100% karena tunggu pajak open. Iya, tunggu sama pajak open. Kalau untuk upload PO Infokamnya tidak 100% karena mungkin pada saat upload ada satu PO antara SKI-nya antara apa sales yang belum di extend PSA, jadi harus lagi dulu di extend kalau bisa. Oke, ya udah. Untuk yang masih merah tolong minggu depan udah ini semua ya nanti ya. Kita lanjut sekarang ke next commitment. Ayo, next commitment-nya apa? Komitmen itu yang pertama terkait CNDN, karena ini ada faktor
kembalikan kembali lagi ke saya karena itu lebih dari 1000 yang kayak saat kayak itu, dan kemudian juga yang apa yang mungkin coretan-coretan yang ditolak toko, tapi itu di terinput maksudnya misalkan outlet cuma terima 5 tapi ternyata dia 4 yang diterima sama outlet, yang itu yang mungkin harus kan bisa dari platform dari ini. Kemudian cek reject juga jadi sehat yang mungkin dikontrol kembali dengan sampai yang kelolosan. Oke, untuk setiap CLDR jangan lupa email ya pengajuannya ya. Aku pengen tahu CLDR itu karena apa, ya kan? Isinya karena apa, lalu tolong di skip up prosesnya karena pasti ngaruh ke proses terfaktur dan kalau kelamaan ya. Ini belum mulai sih, tapi nanti mau pengaruh di sini ya. Oke, lanjut Bu. Pak Rahman, ini semangat untuk konfirmasi faktur terhadap ini. Akan juga ke Andi. Nah, untuk terakhir mengenai uang muka kan masih ada yang gantung karena alasannya dia salah itu. Okay. Salah hitung. Jadi nunggu refund, tapi sekarang dia mau refund. Email kamu saja, telepon terus kalau perlu juga. Data hubungi atasannya juga perlu. Lanjut ke ini. Lanjut berarti kasutam bu ini pembayaran yang sudah masuk, pembayaran di tanggal 8 itu nanti saya email ke IT untuk dipindahkan delivery date-nya ke tanggal, saya sudah kasih tanggal 12 hari Selasa. Oke. Sedangkan yang Jumat Sabtunya nanti saya akan pindahkan dari Rabu. Ke IT ya berarti? Iya, langsung ke IT. Supaya IT langsung berubah semua. Oke. Terus yang terakhir Pak, yang delivery date nanti saya akan coba cek lagi kembali. Terus kalau ada beberapa yang tadi yang Excel-nya itu nanti saya akan print, terus saya kasih ke investor untuk diserahkan ke teman kita. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Mungkin di closing November ini yang sudah bagus tolong pertahankan, yang belum bagus kita kejar di Desember ini ya.
sisa cuma 1 bulan ini di 2023. Semoga kita berhasil, ya, itu semua ya. Oke, itu aja. Selamat pagi. Pagi.